Ya guys, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang bersemangat memperjuangkan sekepok rupiah untuk kehidupan yang lebih layak. Wow. Ya, pagi hari ini saya sedang berada di persimpangan jalan, di pinggir jalan ini, di tengah jalan. Ya, seperti kemarin ditambak-tambak saya mengulang lagi nih. Tapi ini di jalan raya. Nah, saya mau apa ini? Nah, kita nanti akan memantau sarang burung yang ada di pinggir jalan. Oh, bisa? Ya bisa. Ya mungkin itu burungnya nekat sekali di pinggir jalan. Ini di sampingnya ada kali sama belukar. Nah, di jalan ini nanti kita lihat sarang burung apa kira-kira. Oke, langsung kita OTW. Oke guys, kita sudah dekat ini dengan sarangnya. Nah, sebentar lagi kita sampai. Ini ada di pinggir jalan kok. Pokoknya sarangnya itu nekat sekali ini. Dulu, ini. Ini. Tuh, ini guys sarangnya, guys. Nah, ini sarang burung perenjak alang-alang di pinggir jalan ini. Kok nggak takut dia ya? Nggak takut ketahuan orang. Ini ada anaknya ya. Yuk, kita lihat ya. Nah guys, jadi itu adalah sarang burung perenjak alang-alang. Ya umumnya memang dia suka membuat sarang di rumput-rumput seperti ini ya, yang tinggi-tinggi, rumput gajah, pokoknya rumput yang dowo-dowo beginilah. Nah, itu ada anaknya tiga tadi, masih bulu jarum. Wah, ini sangat beruntung sekali ini. Ini di pinggir sungai dan di pinggir jalan. Kok dia nggak takut ya? Mungkin sudah kebelet mungkin. Nah guys, setelah saya intip lagi ternyata anaknya dua. Tadi saya pikir tiga. Nggak kelihatan sih dari luar itu. Ternyata anaknya dua, tapi ada satu telur yang nggak berhasil menetas. Tapi mantap lah, dua anak cukup. Ini mungkin orang tuanya ikut program pemerintah KB. Oke, kita biarkan saja, semoga tidak terjadi apa-apa. Oke. A few moments later. Ya guys, di sini saya menemukan satu sarang lagi di pinggir jalan. Tapi nasibnya
agak sedikit sial daripada yang tadi. Tadi kan masih utuh dan anak ada anaknya. Sekarang nasibnya agak beda. Ini sedikit lebih miris sih. Nah, itu sarangnya itu. Nah, itu guys sarangnya, guys. Itu roboh ya, mungkin terkena hujan badai itu mungkin. Otomatis ya tidak ditempati itu. Oke, kita intip ya. Ini sandal saya copot dulu. Wah, gede. Nah, itu guys. Nah ini guys, ini sarang cigrok atau kerak basi guys. Kosong ya ini ya. Waduh, kasihan. Nah guys, jadi ini mungkin terkena banjir, jadi ini tanamannya itu roboh kemudian jatuh ke air dan ditinggalkan oleh induknya. Ini kasihan banget ya, rumahnya terkena bencana alam, jadinya ya beginilah. Nah guys, di situ ada lagi guys, sarang burung guys. Waduh, ini juga di pinggir jalan ini. Wah, kalau ini sih emprit ya guys ya. Emprit ini nasibnya kurang lebih sama seperti tadi. Ini condong ini, sudah doyong. Mungkin tertiup angin dan tidak ditempati lagi oleh induknya. Padahal masih kokoh ini, masih kokoh. Tapi sudah pohonnya sudah tumbang, jadi mungkin ditinggal oleh induknya karena mereka mungkin merasa sudah tidak aman. Nah, itulah guys perjalanan singkat pagi kita hari ini. Di mana saya jalan-jalan di pinggir jalan menemukan 3 buah sarang dan alhamdulillah ada isinya tadi, projek alang-alang, walaupun yang 2 nasibnya beda, sedikit agak miris. Tapi yang penting alhamdulillah. Oke, see you next video. Wassalamualaikum. A few moments later. Ya guys, tadi saya mau pulang, di jalan ternyata saya lihat kok ada sarang burung lagi nih di pinggir jalan ini. Wah, ini sungguh beruntung sekali ini. Langsung saja kita cek ya. Tadi di pinggir jalan ini, jalan raya. Oke, ini dekat kok, di rumput gajah seperti tadi. Nah ini guys, sarangnya guys. Woi, sarang burung apa ini? Oh, kayaknya nggak asing ya. Ini mana lubangnya ini? Bentar guys, lubangnya belum ketemu ini. A few moments later. Aduh guys, saya salah prediksi ini. Ternyata ini bukan sarang burung. Ini sarang semut. Hey. Tadi tangan saya masukkan malah digigit semut. Ada ya. Ya mungkin ini bekas sarang burung tapi ditinggal burungnya dan diganti dengan semut. Waduh loh.
Waduh guys, ternyata malah sarang semut, bukan sarang burung. Tangan saya tadi saya masukkan ternyata digigit. Waduh, mateng. Mantap.